bisa angkat kembali bola yang nomor 27 secara halus. Ulang sempurna penyelamatan bola oleh pemain pertahanan dari UMB ini. 16-1 poin kembali dari 4-0. Masih Afifah kuasai bola sepenuhnya. Mencari bola kemana arah dia lari satu mengarah ke kotak di sini umpan tepat yang si kamaran oh lana sayang sekali pukulan kelas yang dilakukan sudah lupi ini bisa daya mirko dari sang datang dari MGB daya mirko yang angka pertama untuk PMB satu angka nomor 27 sudah ayo jalan tahun ini kembali dari kain 20 tembak berarti masih akan di sana angka pertama pada nomor 8 dari etik masih setel untuk menyelamatkan bola dan tidak bisa menurut kembali menetek dan kembali berpindah poin 5-1 tinggal angkat kata pemain dari PBMB ini kembali dari NG Gunung itu masih ada penyelamatan angkat bola menuju ke kenapa dan menuju angkat kembali ini serangan lagi bangun melalui nomor 28 namun kali ini tidak bisa dibaca kembali serangan yang dikawal oleh teman-teman dari NG Gunung itu dan menambah dari 1 poin menjadi 6-1 masih nomor 25 saudara 5 kuasai bola sepenuhnya masih ancang-ancang ada penyelamatan di jalan ayu mengarah nomor 27 pada jihad kembali dari melakukan berarti masuk dan baca angkat kepada ayu mengarah ke sisi kanan tapi ada palang pintu dari ayu penyelamatan nomor 27 saudara PT ini bisa menghadang serangan yang dikawal oleh para pemain dari PMG ini sehingga kembali bertambah angka menjadi 7-1 kembali antara satu jam marah kedatang umpan untuk melambung ke belakang kali ini kembali ke penyelamatan bola yang ini dilakukan oleh para pemain dari NU Gunung Kidul ini sehingga bola masih jauh dan tidak bisa dijaga oleh para pemain dari NU Gunung Kidul hari ini gagal nomor 24 secara huruf ini tidak mampu menyerangi tim yang kembali berpindah bola dan angka pertama menjadi 8-2. Pengambilan bola pertama masih ada penyelamatan dari Andi Penikati bukan lagi mengarah ke kanan namun kali ini lagi kurang sempurna penyelamatan bola di darah Yona ini kembali berpindah poin angka pertama dari 28 dari GMB nomor 10 Jihan lagi-lagi penempatan yang langsung kemarin PT ini satu poin bertambah untuk PMB menjadi 4-8 Jihan antang-antang juga mengarahkan untuk ada 5 di sana angkat ke sisi kanan kali ini ditinggalkan di posisi oleh nomor punggung 10 saudara Jihan ini dan sayang bola masuk dan kembali berpindah poin menjadi 9-4. Melihat penyelamatan ini kembali dalam serangan pemain putri dari NU Gunung Kidul namun kali ini dinyatakan masuk melibatkan kembali satu poin bertambah untuk para pemain dari NU Gunung Kidul 10-4 nomor 26 udara Pio 68 Solo namun sayang lebar jauh meninggalkan lapangan permainan kembali berpindah bola angka bertambah menjadi 5-10 nomor 28 Dira Ati mengarah ke pojok ada 5 di sana angkat nomor 21 mengarah ke tangan masih ada pertahanan kembali Ayu Ayu berumpan sehingga saja bola ke tengah ini kembali angkat dari pemain dari Ayu berumpan itu masih ada pertahanan kembali serangan ke atas dikejar oleh para pemain dari NU Gunung Kidul ini sehingga kembali angka bertambah menjadi Anam Sipur kembali serangan dari NU lagi-lagi angka pengawalan para pemain dari NU Gunung Kidul sehingga mudah saja nomor burung 5 melakukan pukulan keras dan setiap ini menambah dari 1 poin menjadi 11-7 dari NU Gunung Kidul nomor punggung 2 saudara Agung wah cemantal di skillmu
ini masuk kuasa bola MDK dalam mempengaruhi gagal menguntungkan para pemain dari DMB. Ketiga poin kembali, angka bertambah lagi 8-11. Nomor 26 Intan masuk kuasa bola pendek melarang tengah, ini umpan menutupi sisi kanan, melakukan gerak itu maksudnya, namun sayang masih bisa dibaca oleh barisan tempat dari pemain-pemain putri DMB ini sehingga kembali 1 poin bertambah menjadi 9-9. Selamatkan kakak bola mengarah ke belakang, maksudnya kepada Intan, namun sayang salah komunikasi 2 pemain dari Intan Tamu ini. Kembali bertiga bola dan angka bertambah untuk NU Gunung Kidul 12-9. Dari antara ketiga malam tengah ada Ayu selamatkan, namun sayang masih lenceng jauh sehingga sulit untuk dikejar. 1 poin kembali bertambah 13-9. Ini kembali mendatang pemain putri dari Gunung Kidul. Mau lihat posisi yang kosong, langsung sentak saja oleh saudara Ayu ini sehingga tidak bisa diselamatkan oleh barisan tengah dari NU Gunung Kidul. Kembali pengambilan yang sempurna. Mana dari NU Gunung Kidul hasilnya penyelamatan mengarah ke tengah kembali mengganggu dari sisi kanan. Panik. Ini masih malam itu yang dibangun oleh para pemain-pemain putri dari DMB ini kembali 1 poin bertambah menjadi 14-10. Nomor burung 1 saudara Afrika cukup sempurna dari Afrika Raksasa dan dibiarkan saja masuk kembali 1 poin bertambah 15-10. Ada Afrika kembali melakukan set pembangun serangan umpan kepada Ayu kepada Mangkus Guru. Kali ini cukup keras pukulan yang dilakukan oleh saudari Cihan ini tidak bisa diselamatkan oleh para pemain dan turun tidur dan kembali berpindah pulang untuk pemain dari DMB. Angka bertambah menjadi 15-15. Paneng kopi kan mas? Masih di dalam Ayu, Imam Kuman Kulit Bundar mengarah ke pojok, sayang dari kota yang jauh meninggalkan lapangan permainan berpindah bola kembali angka pertama untuk NU Gunung Kidul 16. Apa ini isinya? Kembali lakukan sayang Limar gagal kembali 1 poin untuk PMB 13-16. Nomor 24 saudara Rukli lagi masih keluar meninggalkan lapangan permainan, angka bertambah menjadi 17. Ya tuh, kali-kali Mas Bima masuk malam itu Mas Bima. Nah, kepalanya geser ke arah situ. 14-17. Nomor 10 melakukan kerja rutinnya. Ini kembali serangan balik yang dibangun mengarah ke sisi belakang bagi yang di sana. Selamatan tamun saya kurang akurat penyelamatan oleh saudara Lutfi ini sehingga sulit untuk dikembalikan dan kembali 1 poin menambah untuk NU Gunung Kidul menjadi 19. Kembali ke lapangan permainan ini nomor punggung 6 saudari Fiona melakukan show kembali angkat ke tengah ada Ayu umpan ke sisi kanan melalui nomor 8 juga Atut, namun kali ini tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari NU Gunung Kidul sehingga kembali poin bertambah untuk NU menjadi 15-20. Masih menanti lanjutan jalannya pertandingan ini. Perbaikan alas kaki yang terlihat terlepas talinya dan sudah kembali berdiri dan melakukan pertandingan persahabatan ini kembali melakukan serangan dari Mani. Oh.
Kembali ke lapangan pertahanan kini nomor punggung 28 set kini angkat kembali nomor punggung ke penjara ayo nomor kali di cukup sempurna pukulan yang dilakukan masih nomor punggung 6 dari Intan Iman Kumang Bulut Bunda Endek mengarah namun lagi-lagi gagal selamatan telah pertama di nomor punggung 6 dari Yona ini menambah 1 poin menjadi 19-21 namun kali ini cukup melambung Intan melakukan serve dan 13 angka bertambah menjadi 22-19 1 poin kembali untuk NU begitu 23-19 kali ini kontrol yang cukup sempurna pemain belakang dari IMB Sudari Apik menambah 1 poin kembali menjadi 20-23 menit lagi serangan dari Bapak Melani di tengah cukup keras serangan namun tanpa pengawalan yang begitu kuat garisan depan dari DMD ini dan 1 poin bertambah menjadi 24 ataupun poin untuk para pemain dari masuk dan juga